Dia tak jadinya buat sampah kuburan. Cukup ramai orang kuburan paling raya lah makbarah paling raya. Bagaimana penilaian tengok orangnya? Ya, orang susah udah pinahina, orang senang udah pinahina. Tetapi orangnya yang senang yang susah santut kondisi. Semuanya berakhir, Handali. Dan pernah terulang kembali untuk selama-lamanya. Yang orang dalam kuburnya saat merasa hana makna kemegahan-kemegahan, kehebatan-kehebatan masa lalu. Duh, gerasa. Dan ditanya pun akan lagi pada saat ini. Ada gede-gede ditanya hebat dan dihormati. Tak bantik lagi orang yang hebat dan dihormati masa lalu. So yang hormati adalah orang-orang yang tak watuk ke orangnya. Orangnya kah meninggai, kajit kumait berada di alam barzah. Oh, ditanya orangnya tak kejar. Lagi orang yang kejar. Nasib tanya ke orang nyanti tinggal ujung jiho hati ji kabere ngan megah wate udip lamdonya sementara hana amal-amal saleh yang membahagiakan di saat berada di kuburan nyang yurun hati ji yang hebat terkubur yang pehebat terkubur berakhir dengan kuburan maka hana sepatut ji tak tinggalkan agama gara-gara ji yang dengan agamanya akan membuat bahagia abadi selama-lamanya. Baik demi tamita kemegahan dunia, korban kemegahan abadi. Demi kebahagiaan sesaat karena dihormati dan hebat. Tapi korban kehebatan dan kehormatan untuk selama-lamanya. Yang diurunungi, pilih yang mana? Tak kalang tira orang terhormat, terpengaruh ke? Tidak usah khawak pula ke? Seandai jihrah pula ke? Ini sempat tanitas menancarai dorong lenam suhu. Tetapi bagi tanya yang sadar, semikilah. Baik benar, bukan je hebat tak ke? Enak hebat. Selama jihkan minal baqiyatis salihat, hana mana? Kecuali jih minal baqiyatis salihat. Dengan kehebatan tanya untuk kuat agama je kebakiat salihat ditanya kenyan tujuan tapi menjadi nilai amal akhir nyat je hebat Rasulullah hebat para sahabat hebat memang tapi hebat kenyan untuk hebat abadi jamun dunia hebat tetapi kenyan nyat hana makna yang bermakna hasil dari kehebatan kenyan ke dewa akhirat yang beruntung di saat kehebatan kenyan nyat adalah modal bagi baqiyatis salihah. Berarti menanda cok sikap kan betul dia. Yang baik tanya, tujuan gegah dekat. Asai gagah kami. Hebat dekat iklim manusia. Yang ada makna. Pada saatnya menyesal semenyesal-menyesalnya. Teruk saat ini. Maka hana layak tak korbankan kehidupan abadi tanya. Untuk atra yang sementara. Baik gara-gara jih, korban yang besar, korban yang abadi. Tetapi pemahamannya han akadna, kesadarannya han akan timo. Kecuali bagi kitanya yang melihat akhirat seakan-akan di depan mata dan melihat kematian seakan-akan terjadi ya dia. Selama mandang tak lihat kehidupan mandang panjang. Hana deh na kematian yang mengakhiri mandu-mandu. Nama haitim deh neraka dan syurga. Handuh di saat berada dalam kubunya sampai kiamat. Tak hilang kubunya yang cukup deh. Haitim deh kondisinya. Selalu tergoda dengan kebesaran kehebatan dunia. Jadi cepat-cepat kagum mengentakalan kehebatan-kehebatan nilai dunia. Nyo yang perlu jaga diri dan nyo yang terjadi dalam kehidupan nyo hari-hari dengan tak mengeluh dan nyo berbeda dengan orang lain tetapi perbedaan ji dalam ukuran duniawi dan mengeluh kan dalam ukuran kesempurnaan abadi sadarkan
iman hanya berfungsi untuk menentukan orientasi hidup dan nyonyo yang masalah. Mati itu pasti. Yang baik tua-tua kematian. Dan anggap walaupun jauh kematiannya, tapi itu terjadi karena begitu pasti. Idenya mana? Mati pasti, tapi seakan hanya terjadi matian. Seakan. Tak kau deh, lebih-lebih. Menyong idenya orangnya kematian. Merasa diri sudah mati berada di kuburan. Kira-kira apa yang tak inginkan? Pasti ingin kembali ke dunia, beramal mati-matian, lupakan segala-galanya. Hana mempersoalkan kehidupan. Yang tak persoalkan bagaimana kematian. Bulaginya. Mio gedenya dengan hadapi keku udep dan dapat selama udep tapi. Tiba-tiba masa depan lebih mapan, masa depan lebih senang. Dari masa depan yang lebih haya dari orang lain. Masa depan yang nikmat. Pakat memang dengan hadapi keku udep. Mio dengan hadapi keku udep. Beramal, beramal. Akibat dosa berterampuni. Akibat amal kebaikan jauh lebih banyak. Karena menyudilat dan semikian anak kesempatan deh. Semakin telat, semakin anak kesempatan. Hantar kejar. Cuma yang tanya yang ketelat di mana pegawai dua. Nyanyakan alangkah bahagia. Seandainya dari awal tak persiapkan sesempurna mungkin. Alhamdulillah. Yang kebab berubah pandangan, cok pandangan romu akhirat. Kejar ini hidupnya, kaya. Jadi, dalam segala hal hidup dunia, selalu persepsi gedanya, persepsi akhirat. Kan persepsi dunia. Nah, maka hinan perle cara memandang yang betul. Kesadarannya harus berfungsi.